Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Bersyukur di sini. Tabak teman saya itu waktu ada rob besar kemarin, bos, tambaknya tenggelam oleh air rob. Makanya hari ini teman saya memutuskan untuk menjaring ikan. Apakah ikan yang ada di tambak masih ada atau sudah hilang? Oke bos, nanti kita lihat aja bos ya. Mudah-mudahan bisa memperoleh hasil ikan banyak bos. Nah itu bos, jaring ikannya sudah selesai bos. Nanti kita lihat ikannya segede apa bos. Katanya sih ikannya itu 1 kilonya kisaran momot 10 ekor. Nanti kita lihat aja bos ya, seperti apa ikan bandengnya. Nah itu bos, hasil jaring ikannya tuh, ikannya belum begitu besar bos, hanya segede itu bos. Tuh dapat banyak ini, padahal sih habis kena tambaknya, habis kena air rob tenggelam, cuman ikannya masih ada bos. Ini ukuran size seperti ini, 1 kilonya itu 10 ekor. Harganya segede ini kalau dijual ke pengepul 15.000 bos. Ini teman saya itu jaring ikannya kurang lebih semuanya itu dapat 50 kilo lah.
kurang lebihnya itu bos, banyak bos. Nanti kita mau bakar ikan bos. Ini ada ikan belanaknya bos, tuh ikan belanak. Ada udangnya bos, tuh udangnya ada. Tuh ikan belanak lagi bos, ikan belanak lagi yang masih hidup ikannya. Bakarkan dulu bosku, tuh apinya sudah nyala bos, kita mau bakarkan dulu bos. Yang bagian menaruh ikan di bara api Mas Teddy yang tukang jaring. Pecet musik. Tuh udangnya bos, udangnya lagi mau disindik. Sebentar lagi mau matang bos. Itu bagian yang bakar Mas Teddy yang tadi habis nyaring ikan bandeng bos. Itu ikannya yang sudah matang bos, ditaruh di bambu. Tuh ikannya sudah matang bos. Kita sebentar lagi mau makan bos. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai, jangan di skip bos ya. Dan yang sudah mensubscribe, saya doakan semoga bosku semua diberi keselamatan, kesehatan, dan diberi kesuksesan. Juga diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita sebentar lagi mau makan ikan bos. Iwak bakaran ya, iwak losari terkenal gurih. Gurihnya terkenal seantero. Pokoknya ikan losari maknyos. Harum bos, gurih. Oh.
asapnya tuh. Nasinya bos, nasinya ku kita kita tertutup. Wah pelanak ke kayak, wah wow, wayus ki, wah wayus ku, wayus. Iya pokoknya nang kampung kita ke bos, akeh proteinnya ki. Mulanya uang cerdas-cerdas mangan iwak terus, soal iwak kan mengandung zat omega 3 ya, yang bisa mencerdaskan otak. Mangan bos, lu kabian mangan bos. Udah mulai makan buyut, mulai mangan yut, ada tiga buyut. Nak foto. Sampai di sini bos, kalau video ini kurang apik atau kurang bagus saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya, dan sebelum saya pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bosku like, subscribe, juga share agar teman yang belum tahu konten saya bisa tahu. Oke bos, kita mau pulang bos, kurang gak ada cuman nih kayak pangan manis dan top lah.